Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Kali ini saya mau berbagi tutorial bore up mesin berbasic Mio M3 atau X-Rate 125 dengan CC 143 cc, buat touring aman dan nyaman menggunakan piston Blitzjoy atau piston 56 mm. Yang pertama, ke sektor noken as saya menggunakan standar tanpa saya apa-apa sedikit pun. Yang kedua, bagian porting in saya buat 24 mm di area setting clap, dan eggnya 19 mm di area setting clapnya. Clapnya saya back cut. Dan di bagian lorong arah intake cuma saya perhalus kulit jeruknya. Porting saya fokusin di area setting clapnya. Jadi secara logika sama aja memperbesar ukuran clap. Kalau dilihat dari bentuknya nggak ada yang istimewa ya bosku. Yang terpenting kan area portingnya sudah tidak ada hambatan. Ke bagian piston, atapnya saya bubut 1 mm biar jenong. Dan jangan lupa saya beri coakan buat klep. Ekornya saya potong menyesuaikan piston Mio M3. Boringnya saya buat tebal. Dan quarternya saya buat halus. Quarternya saya finishing menggunakan amplas 400. Jadi bisa buat ngaca bosku. Biar licin, kompresinya nggak ada yang bocor. Dan clearance ring pistonnya saya buat 0,15. Lanjut ke proses pemasangan dan test drive. Dengan trik seperti ini, kenaikan tenaga cukup signifikan ya bosku, dan aman yang pastinya buat harian atau touring. Jika ada pertanyaan silahkan tambahkan komentar di kolom ya bosku. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe.